Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Selasa 14 September bersama dengan 7 Safar 1443 Hijri. Ingat, Pastikan Saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Kita mulakan terlebih dahulu dengan laporan harian pemberian dos vaksin setakat 13 September 2021 11.59 malam. Jumlah dos yang telah diberikan adalah sebanyak 227,147 dos. Manakala dos pertama yang telah diberikan adalah sebanyak 69,235 dos. Manakala dos lengkap yang telah diberikan adalah sebanyak 157,912 dos. Jumlah kumulatif pemberian dos vaksin setakat 12 September 2021 pada pukul 11.59 malam, jumlah dos yang telah diberikan adalah sebanyak 38,488,051 dos. Ini adalah peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia setakat 13 September 2021 sebanyak 74.7% atau 17,480,766 individu yang telah melengkapkan vaksinasi, dan sekurang-kurangnya 91.6% atau 21,573,348 individu yang telah melengkapkan vaksinasi. Baik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ingin memaklumkan bahawa kiriman WhatsApp yang tular berkenaan inisiatif KPWKM mengenai bantuan warga emas Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM500 setiap bulan bagi tahun 2021 adalah tidak tepat dan palsu. Diharap orang ramai menyemak terlebih dahulu sebarang info yang diterima dengan KPWKM. Masih lagi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM ingin memaklumkan bahawa Google Form dan WhatsApp yang tular berkenaan inisiatif KPWKM untuk mengumpul maklumat anak-anak yang kematian ibu bapa akibat COVID-19 adalah tidak benar sama sekali. Diharap orang ramai menyemak terlebih dahulu sebarang info yang diterima dengan laman rasmi KPWKM. Dakwaan kononnya individu tidak check out di MySejahtera atau daftar keluar akan dikenakan denda RM1,500 adalah tidak benar. Mohon jangan ditularkan grafik yang tular melalui aplikasi WhatsApp yang tertera di kaca TV anda sekarang. Hospital Putrajaya ingin merujuk pada mesej tular yang kurang tepat mengenai kesiapsiagaan pemberian vaksin kepada remaja berusia 18 tahun ke bawah. Untuk makluman, Hospital Putrajaya merupakan salah sebuah SPPV, Specialist Pusat Pemberian Vaksin di bawah Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Oleh itu, pemberian vaksin bagi remaja berusia 18 tahun ke bawah hanya melalui rujukan dari PPV awam, klinik kesihatan atau klinik pakar. Program Fasa 5 ini akan bermula sebaik sahaja menerima arahan rasmi dari pihak Kementerian Kesihatan. Maklumat pembaksinan secara walk-in adalah tidak benar dan boleh menimbulkan kekeliruan. Baik, ini adalah maklum balas mengenai kenyataan dan video yang ditularkan dalam media sosial Facebook berkenaan isu pesakit COVID-19 dimasukkan di Wad Rawatan Unit Rapi ICU Hospital Pulau Pinang. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP ingin merujuk kepada kenyataan dan video yang ditularkan dalam media sosial Facebook pada 12 September 2021 berkenaan isu pesakit COVID-19 dimasukkan ke Wad Rawatan Rapi ICU Hospital Pulau Pinang. Untuk makluman, Encik Effendi Muhammad Yusof telah dimasukkan ke Wad Rawatan Rapi ICU selepas disahkan mengalami penyakit COVID-19 tahap 4 dan pemeriksaan awal menunjukkan penurunan tahap oksigen dalam darah yang sangat membimbangkan. Sehubungan dengan itu, rawatan terapi oksigen telah dimulakan, namun begitu pemeriksaan lanjut mendapati keadaan pesakit semakin kritikal sehingga kadar oksigen dalam darah pesakit hanya dapat distabilkan menggunakan ventilator. Baik, pemantauan lebih. Maafkan saya. Kenyataan media Ketua Polis Tahap Keselamatan Negara Dikawal Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil maklum berhubung laporan berita bahawa pihak kedutaan Jepun di Malaysia telah mengeluarkan amaran kepada rakyatnya mengenai kemungkinan berlaku serangan pengganas di rumah-rumah ibadat dan kawasan tumpuan ramai di beberapa negara Asia Tenggara. Berdasarkan situasi semasa, PDRM memberi jaminan bahawa keselamatan dan ketenteraman awam negara adalah terkawal. PDRM setakat ini tidak mengesan menerima sebarang maklum
maklumat mengenai apa-apa bentuk ancaman keselamatan. Orang ramai diminta untuk tidak gusar dan tidak membuat sebarang spekulasi kerana PDRM akan memastikan keselamatan negara kekal berada pada tahap selamat. Pemantauan juga akan ditingkatkan bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. PDRM sentiasa memantau senario keselamatan semasa dan akan mengambil tindakan tegas jika terdapat mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat ketenteraman awam di negara ini. Baik. Pemantauan lebih menyeluruh akan diadakan bagi memastikan pelancong mematuhi prosedur operasi standard SOP gelembung pelancongan yang ditetapkan di Pulau Langkawi bermula 16 September ini. Timbalan Ketua Polis Negara DIG Datuk Seri Hazim Mazlan Lazim berkata, pasukan pemantau akan digerakkan di bawah Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi termasuk penambahan anggota bagi melakukan pemeriksaan di lokasi-lokasi pelancongan. Menurut kesemua pelancong perlu mematuhi SOP khusus terbabit bagi mengelak penularan pandemik COVID-19. Selain pihak polis akan memastikan pelaksanaan SOP dipatuhi termasuk penggiat industri pelancongan. Beliau turut mengingatkan pelancong yang ingin bercuti ke Langkawi dengan menggunakan jalan darat sahaja perlu mendapatkan surat kebenaran daripada Polis Diraja Malaysia. Baik, tolong hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Baik, ini adalah lengkap vaksinasi tapi tiada sijil digital. Faktor yang menyebabkan situasi ini adalah nombor siri vaksin COVID-19 tidak dikemas kini. Manakala daftar maklumat salah di majistrata iaitu kesilapan ejaan nama, nombor kad pengenalan tidak lengkap berbanding data JPN. Data tidak melalui sistem PICK, Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Bagi vaksinasi yang dikendali oleh kerajaan negeri, pihak swasta, pejabat kedutaan dan penerima vaksin dari luar negara, data perlu disahkan dan dikemas kini terlebih dahulu. Pembersihan data akan dilakukan MOSTI dan KKM untuk selesaikan isu ini. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Allah Yang Maha Murah, Yang Maha Lagi Maha Kasihani akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala kala bangsa. Semenanjung, Borneo dan Pulau, mari kita jaga kita, jadi kami dan mereka, sama-sama pun berselesa, mohon dan berdeka. Yang dimaksudkan dengan keluarga itu ada nilai-nilai yang tertentu. Ini indahnya ungkapan keluarga Malaysia dalam konteks pengurusan dan pentadbiran negara. Ia bukan soal istilahnya, bukan soal istilah keluarga Malaysia itu. Tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai yang terbit daripada suasana keluarga yang boleh kita terjemahkan dalam kehidupan bernegara. Ya. Jadi values itu yang lebih penting daripada soal terminologinya. Okey, apakah antara nilai-nilai yang ada dalam sesebuah keluarga? Satunya misalnya harmoni, bersatu padu, ada rasa kecintaan,
keprihatinan antara satu sama lain, keluarga yang mempunyai kerukunan. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan nilai-nilai itu dalam pengurusan, ia dalam pengurusan negara maksud saya, dia menjadikan satu falsafah pengurusan yang sangat besar maknanya kepada nation building. Kita bersua kembali. Dua inisiatif baru dilansar Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP bagi meringankan pengurusan aliran kewangan majikan ketika tempoh pandemik. Ia merangkumi pengecualian caj lewat bayar caruman dan tawaran insentif pengurangan caj lewat bayar IPA. Kenyataan KWSP memaklumkan di bawah inisiatif pertama, majikan diberi kelonggaran untuk tempoh membayar caruman bulan semasa. Manakala melalui IPA, majikan berpeluang mendapatkan pengurangan menyelesaikan baki caj lewat bayar yang tertunggak. Pengecualian caj lewat bayar caruman merujuk pada caj dikenakan ke atas majikan yang gagal membayar caruman wajib KWSP pada atau sebelum 15 hari bulan setiap bulan. Inisiatif membolehkan majikan membayar caruman sehingga tarikh akhir setiap bulan tanpa dikenakan caj lewat bayar. Majikan tidak perlu membuat sebarang permohonan bagi inisiatif ini yang akan berkuat kuasa secara automatik bermula caruman bulan September sehingga Disember 2021. Inisiatif IPA pula menawarkan pengurangan sehingga 70% bagi caruman lewat bayar untuk mana-mana tempoh sebelum Ogos 2021. Permohonan IPA dibuka sehingga hujung tahun ini. Pelancong ke Pulau Langkawi tidak dibenar menggunakan kenderaan persendirian. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan mereka digalakkan menggunakan khidmat agensi pelancongan berdaftar. Semua proses dokumentasi terutama permit melakukan perjalanan rentas negeri juga diuruskan oleh pihak agensi pelancongan terlibat. Mengulas mengenai cadangan mewajibkan semua pelancong ke Pulau Langkawi untuk menjalani saringan COVID-19, Datuk Seri Nancy berkata syarat itu tidak ditetapkan. Sebab itu kerajaan telah memutuskan tidak membenarkan penggunaan kereta persendirian dan gunakanlah kenderaan pelancongan. Jadi bas pelancongan, sambil kita sama-sama menolong satu sama lain, bas pelancongan pun dapat juga memberi perkhidmatan dan keselamatan dari dan juga tidaklah perlu orang ramai nak pergi berpusu-pusu ke pejabat polis untuk mendapatkan permit. Memorandum persefahaman antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH bertujuan mengembalikan kestabilan politik negara. Demikian dinyatakan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Ia bagi menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi menerusi pendekatan kerjasama secara dui partisan. Beliau berharap tindakan diusahakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu diterima baik semua pihak. Niat mereka untuk mengadakan persefahaman ini ialah untuk memastikan kestabilan. Jadi untuk menimbulkan isu keabsahan lagi sekali atau menimbulkan pengundian sekali lagi, itu tidak menjurus ke arah harapan saya untuk melihat kepada kestabilan politik negara. Dan rakyat akan menilai tindakan-tindakan mereka yang hari-hari menimbulkan ketidaktentuan dalam politik, suasana politik, khususnya dalam sesi parlimen yang hari ini telah pun bermula. Penggunaan katil untuk pesakit COVID-19 di Terengganu termasuk di unit rawatan rapi ICU dijangka menurun dalam tempoh 3 minggu lagi. Kadar penggunaan katil untuk pesakit COVID-19 ketika ini sebanyak 65%, manakala ICU mencapai 70% sehingga 75%. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berharap kadar penggunaan katil untuk pesakit COVID-19 dapat mencapai 50%. Walaupun kes kita masuk tu sikit, tapi oleh kerana dia accumulate, campur dengan sedia ada, that's why kita punya pengisian di ward COVID dan juga ICU tu tinggi setakat ini. Tapi insyaAllah dengan keadaan yang saya rasa bila kita makin mengurangkan bilangan kemasukan, insyaAllah masa 3 minggu lagi kes ini akan mula menurun.
Pusat Ekonomi Digital dicadang diwujudkan di Rumah Prihatin Grand Seasons dengan kerjasama KKMM, MDEC dan SKMM. Menerusinya, khidmat latihan ekonomi digital akan diberi kepada anak-anak golongan berpendapatan rendah. Latihan yang diberi bakal memanfaatkan golongan yang memerlukan. Kita ingin mewujudkan pusat digital ekonomi di sini dengan kerjasama KKMM, MDEC, SKMM, ya, untuk memberi latihan kepada anak-anak keluarga miskin belajar dan mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan e-commerce sebagai satu program menyokong inisiatif digital ekonomi. Ketidakhadiran ke sekolah tidak dianggap sebagai kesalahan disiplin jika ibu bapa bimbang ancaman COVID-19. Namun, ia perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah, murid yang tidak hadir ke sekolah boleh mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR turut tidak diwajibkan pakaian seragam. Mereka dibenar hadir ke sekolah dengan pakaian bersesuaian, kemas dan sopan sekiranya pakaian seragam sekolah sudah tidak sesuai untuk dipakai. PDPR-nya berbeza. PDPR sekarang ini adalah berbeza dengan PDPR sebelum ini. Sebab sekarang ini guru telah berada di sekolah untuk sesi bersemuka. Jadi self-learning yang akan berlaku pada minggu mereka berada di rumah untuk murid-murid lain itu diguna pakai untuk murid-murid yang tak datang ke sekolah juga. Maknanya kalau cikgu prepare untuk murid minggu ini, kumpulan A, kumpulan B tak datang ke sekolah, prepare apakah persediaannya, maka kalau yang tak nak hantar ke sekolah dan yang tak datang ke sekolah, diikut apa yang disediakan oleh guru-guru. Minggu depan, cikgu akan prepare untuk kumpulan B yang tak, kumpulan A yang tak datang ke sekolah, benda yang sama dan ini dijadikan panduan. Dua operator Power Gam terbesar Malaysia iaitu Golden Screen Cinemas GSC dan TGV akhirnya mengumumkan tarikh pembukaan semula premis hiburan itu. Selari dengan SOP ditetapkan, ia hanya dibuka kepada individu yang lengkap vaksinasi. GSC menerusi hantaran di Instagram mengumumkan 17 cawangannya serta Aurum Cinemas di Lembah Kelang, wilayah utara dan selatan akan dibuka Khamis ini sempena sambutan Hari Malaysia. Power Gam di lokasi lain pula akan dibuka semula pada minggu berikutnya iaitu 23 September. Pengurus Besar Bahagian Jualan dan Pemasaran TGV Cinema Mohit Bargaya pula memaklumkan Power Gam kendalian syarikat itu akan turut dibuka pada 23 September. Keputusan dibuat selepas berunding dengan studio untuk mendapatkan kelulusan badan penapis tempatan bagi filem mereka. Baik. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mohtar Radin menyifatkan pembentukan Malaysia pada 1963 sebagai penyatuan rakyat Sabah, Sarawak dan Semenanjung sebagai keluarga Malaysia tanpa mengira asal atau latar belakang. Beliau berkata penyatuan sebuah keluarga Malaysia kini tetap kekal sejak sekian lama kerana wujud perasaan hormat menghormati antara satu sama lain dan saling menghargai keunikan serta kepelbagaian kaum dan etnik di negara ini. Sehubungan itu katanya penyatuan keluarga Malaysia dapat membawa kemajuan bersama antaranya pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, komunikasi dan kemudahan asas. Meskipun masih banyak yang perlu dilakukan dan diperbaiki. Tanggal 16 September Hari Malaysia tidak kurang pentingnya dengan Hari Kemerdekaan. Ia perlu dijiwai oleh seluruh rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan ideologi politik. Rakyat harus komited mengubah mentaliti segelintir individu yang masih tidak peduli signifikan Hari Malaysia. Signifikan Hari Malaysia ia bukan sekadar memperingati detik sejarah penubuhan Malaysia semata-mata. Rakyat perlu memahami nilai kebersamaan sebuah keluarga iaitu keluarga Malaysia yang kita kecapi sejak sekian lama. Pakatan Harapan PH bersetuju Parlimen tidak akan dibubar sebelum 31 Julai 2022 sebagai usaha mencapai kestabilan politik di negara ini bagi memerangi pandemik COVID-19. Penyelaras Ketua WIP Ahli Parlimen PH, Anthony Lok Siu Fook berkata, tidak wujud keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum PRU secara mengejut. Sebaliknya, fokus sepenuhnya kini adalah kepada usaha memerangi COVID-19. Aspek penting dalam persefahaman ini adalah mengembalikan kestabilan politik
Satu elemen penting dalam persefahaman adalah dengan kerjasama ini, maka kerajaan juga telah berikan janji bahawa parlimen tidak akan dibubarkan sebelum 31 Julai 2022. Selain itu, beliau berkata persetujuan bagi masa pembubaran parlimen bertujuan membolehkan transformasi parlimen dilaksanakan, antaranya dengan mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen dan pembentangan Akta Anti Lompat Parti. Hampir 100% pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM telah melengkapkan dua dos suntikan vaksin COVID-19, kata Timbalan Ketua Polis Negara Timbalan KPN DIG Datuk Seri Haji Mazlan Lazim. Beliau berkata setakat ini hanya sebilangan kecil warga PDRM belum menerima suntikan vaksin berkenaan disebabkan faktor kesihatan selain masih menunggu tarikh janji temu. Ada anggota tidak mahu divaksin sebab alami alahan dan ada masalah kesihatan yang ada laporan doktor. Dalam pengataan beliau, tiada anggota dan pegawai yang menolak vaksin tanpa sebab. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mencemburnakan program Outreach Psikologi dan Spiritual Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS PDRM kepada warga kerja serta pesara PDRM yang terlibat bencana akibat fenomena kepala air di Yan pada 18 Ogos lepas. Pada masa sama juga diperlukan vaksin COVID-19 dalam mematuhi SOP prosedur operasi standard yang kini banyak kemudahan untuk mereka yang lengkap suntikan vaksin termasuk untuk merentas negeri dan daerah, kata beliau lagi. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Peranan kita, peranan RTM, hendaklah memberikan pendidikan ini kepada masyarakat ya, supaya kita membina ketahanan diri pada keluarga Malaysia secara yang menyeluruh untuk kita menghadapi suasana norma baru dalam suasana endemik COVID-19. Kali ini, saya nak kongsikan tentang seorang pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British. Beliau adalah Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu. Dikenali dengan Mat Saleh dan amat terkenal dengan sifat kepahlawanan serta keberaniannya. Mat Saleh menentang pentadbiran British sejak 1897. Beliau telah diserang, diranau dan ditewaskan di Tambunan. Kini hanya tinggal tugu yang dibina bagi memperingati pejuang Sabah ini di Kota Mat Saleh. Penentangan selama 6 tahun menjadi titik tolak dalam membebaskan Sabah daripada penjajahan British. Jasa para pejuang menuju kemerdekaan bukan suatu yang mudah. Tanamkan semangat patriotisme terhadap negara. #DemiNegara. Jumpa lagi. Pemakaian face mask, dua face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 90%, 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan. Tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya satu face mask. Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ini ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Lawan kita, jaga kita, bersiap siaga. Kita bersua kembali. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021, jom muat turun lagu-lagu patriotik terbitan Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia secara eksklusif hanya di laman sesawang Merdeka 360.mywebalbumnafasmerdeka. Baik,
Berbaki dua hari lagi. Jangan lupa saksikan secara langsung sambutan Hari Malaysia 2021 pada 16 September 2021 hari Khamis ini jam 8.30 malam di Facebook Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, Jabatan Perundangan Malaysia dan Merdeka 360. Jom sama-sama kita meriahkan sambutan tahun ini secara virtual. Bersempena dengan sambutan Hari Habitat Sedunia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menganjurkan pertandingan Photojournalism 2021. Tema Hari Habitat Sedunia 2021 adalah Accelerating Urban Action for a Carbon Free World. Objektif sambutan Hari Habitat Sedunia di Malaysia adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keadaan penempatan manusia dan hak setiap individu untuk memiliki tempat tinggal yang selesa. Ayo serlahkan bakat anda dengan menyertai pertandingan ini. Anda boleh menghantar karya kreatif anda sebelum 1 Oktober 2021. Maklumat lanjut berhubung pertandingan ini boleh didapati di Facebook rasmi KPKT. Kementerian Kewangan Malaysia telah menerbitkan kertas konsultasi awam ke atas beberapa topik terpilih sebagai sebahagian daripada proses penyediaan bajet 2022. Pihak awam adalah dijemput untuk memuat turun kertas-kertas berkenaan dan mengemukakan maklum balas melalui laman web MOF. Jangan lupa untuk kongsikan idea bajet 2022 anda. Baik, orang ramai yang pernah berurusan dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM termasuk melayari laman sesawang KKM dan media sosial KKMM adalah dijemput untuk menjawab soal selidik kajian kepuasan pelanggan luaran KKMM bagi tahun 2021 di pautan yang tertera di kaca TV anda ataupun di laman Facebook rasmi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik. Untuk makluman semua, pertandingan melukis mural at Merdeka telah dilanjutkan sehingga 16 September 2021. Jadi jom selahkan bakat dan kreativiti seni anda dengan menyertai pertandingan ini. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 13 hingga 23 tahun. Hadiah wang tunai menanti anda. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai pertandingan ini. Baik, Jabatan Penerangan Malaysia di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM sedang menjalankan tinjauan mengenai keberkesanan pelaksanaan program-program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2021. Tujuan pelaksanaan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan rakyat terhadap program-program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2021. Soal selidik ini boleh dijawab secara online melalui pautan di laman Facebook rasmi Jabatan Pendaftaran Negara. Baik. Baik, ingat anda tidak boleh ataupun tidak boleh menggunakan sijil vaksinasi palsu dan anda boleh didenda di bawah Seksyen 22 kurungan D Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998. Ingat, jangan gunakan sijil vaksinasi palsu dan anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sedikit amaran untuk anda semua di luar sana. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Saya untuk hari ini. Anda boleh tonton kami Pastikan Saya di YouTube. Teruskan bersama kami di saluran berita RTM. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada dan patuhi SOP yang ditetapkan. Juga ingat, sekali lagi, Pastikan Saya tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam hormat.